Dumaser, karena survei Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 20% pegawai negeri sipil atau PNS di Jawa Barat tacan maham pancen pokotur fungsina. Kuitunul Kemudu Jawa Barat, Ridwan Kamil Andesken, bakal mitembeyan reformasi birokrasi. Selesai jenal saban PNS kudu ngesian aplikasi ERK atau elektronik remunerasi kinerja saban poena. Sekretaris Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan RB, Didit Nurdiatmoko netelaken, dumasar kan evaluasi sataun katompernaken 20% PNS di Jawa Barat kaasup di Kabupaten Turkota, tebisa ngajawab patalekan ngenaan pancen poko turta fungsina minangka PNS. Masih cek Didit, eta halte jadi tanggung jawab atasan saban PNS, sangkan dibebenah kalawan masif. Saestuna Jawa Barat kaasup lalawak anu leuwih hade batan provinsi sejena di Indonesia. Tapi prak-prakanana kudu dipaju luyu kana target paling saeutik kurang ti 10% dina taun ieu. Dalam evaluasi tahun lalu kami melakukan survei kepada pegawai. Dari survei itu rata-rata di provinsi Jawa Barat, saya bukan hanya Pemprov ya, termasuk kabupaten kota, itu tidak bisa menjawab apa yang mereka kerjakan. Tidak bisa menghubungkan tugas fungsi yang sudah ada di SK dengan apa yang mereka kerjakan, itu tidak nyambung. Patali jeung eta hasil survei, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Nandeskeun salah saiji prak-prakan memenah anu dilakonanana nyaeta ngalarapkeun aplikasi ERK atau elektronik remunerasi kinerja anu kudu dieusi ku PNS saban poena. Artinya kita memulai yang namanya aplikasi ERK tadi. ERK itu adalah aplikasi yang harus diisi oleh PNS setiap hari kerja. Apa yang diisi, apa yang dikerjakan, nyambung tidak tadi terhadap tupoksinya, kemudian memberikan bukti lampiran. Orang malas tidak bisa mengisi pasti karena tidak tahu apa yang harus dideskripsikan. Ridwan Kamil Ngembohan, disaprak 2 tahun katompernakeun tayadei laporan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di provinsi, boh kabupaten, boh kota di Jawa Barat anu penten nace. Eta hal teh nyindekeun balanja daerah ancokeunan widang pamangunan di provinsi Jawa Barat luyu kanara rancang. Budi Hartati, Bandung TV.